Mari kita kembangkan channel dakwah ini dengan cara menekan tombol subscribe. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua pasti mati. Kemana setelah mati? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Lantas kalau kembali kepada Allah mau ngapain? Disitulah akan dimintai pertanggungjawaban. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan amalan kebaikan walaupun dia sekecil zarrah, niscaya dia nanti akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan walaupun dia sekecil zarrah, niscaya dia nanti akan melihat balasannya. Man amila amalan laisa amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, perintah dari kami, maka amalan itu tertolak. Jadi bagaimana supaya kita tahu amalan itu dari Rasul? Belajar mengkaji Islam. Nanti kalau mengkaji Islam kelompok-kelompok 3 orang, 5 orang teroris, radikalis. Bahkan sekarang ustaz-ustaz yang ceramah, khotib-khotib mau diawasi. Ada namanya polisi masjid, ada kutengok, tak ada sih, alhamdulillah. Polisi masjid diawasi. Kalau ada intel-intel di sini, tangkap saya. Gawat sekarang ini memang. Gawat, orang dalam kebaikan diawasi, dimata-matai. Tajassus dalam bahasa Islamnya, memata-matai kaum mukminin, orang muslim. Apa hukumnya? Haram. Para ulama memasukkan tajassus ini termasuk dosa besar. Ada tingkatan-tingkatan dosa besar, membunuh, durhaka kepada orang tua, berzina dan lain sebagainya, termasuk tajassus, memata-matai orang muslim. Kenapa tidak dimata-matai orang yang lagi berzina? Kenapa tak dimata-matai orang yang lagi pompa narkoba? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan mau kita ditakut-takuti teroris, radikalis segala macam. Kita mau memperbanyak amalan kita kepada Allah. Kita mau mempelajari Islam, kita mau mengkaji Islam. Sikit-sikit teroris, bujenggot teroris. Hanya muslim saja yang dikatakan teroris. Nauzubillah, celana cingkram, radikalis. Kita harus banyak mengkaji Islam, termasuk khilafah. Khilafah itu sistem pemerintahan Islam. Kenapa dibenci? Itu harus dipelajari. Memang ada di masa itu khilafah, termasuk kita tarawih. Ada tarawih kita Al-Khalifatul Ula, Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Pemimpinnya namanya khalifah. Makanya belajar dia, jangan asal tuduh dia. Khilafah anti Pancasila, anti NKRI, gawat. Kau yang anti Pancasila korupsi kau. Kau yang anti Pancasila menjual aset negara kau. Kau yang anti Pancasila menzolimi rakyat yang ratusan juta ini. BPJS naik segala macam, BBM naik, zolim. Kau yang anti Pancasila. Kenapa mengatakan orang yang mengkaji Islam itu anti Pancasila? Mana letak anti Pancasilanya? Mengkaji atau mempelajari sistem sosialis komunis itu diperbolehkan. Mempelajari sistem demokrasi sekulerisme itu diperbolehkan. Tapi pertanyaan saya, pertanyaan kita, kenapa sistem pemerintahan Islam khilafah yang itu memang itu penerus ketika Nabi Muhammad SAW wafat digantikan oleh para khalifah, sistem pemerintahannya adalah khilafah, kenapa itu tidak bisa, tidak boleh dipelajari, dikaji? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini enggak boleh. Enggak boleh kita takut. Harus mengkaji Islam. Di sini masjid-masjid harus banyak kajian-kajian Islam, undang ustaz-ustaz mempelajari Islam. Islam itu luas, harus dipelajari. Kalau ada pengawas-pengawas, ingatkan, bila perlu kita tengok dia. Dia aja kita tengok, jangan ustaz ditengok. Dia yang dua orangnya itu pengawas-pengawas itu yang mengawasi orang yang ceramah-ceramah itu. Biar minder dia, berpulang dia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya ingatkan orang-orang yang memata-matai kaum muslimin, bertaubatlah kepada Allah. Bertaubat. Karena kita ini enggak ada yang abadi. Kita semua pasti mati, akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Itu dosanya besar. Ngapain dimata-matai orang yang lagi ceramah? Ngapain dicari-cari kesalahan orang yang dalam kebaikan menyampaikan kebenaran? Mari kita kembangkan channel dakwah ini dengan cara menekan tombol subscribe.